Liberal Pertas bersama Gunas Muda rutin hadiah yang berlaku di Blok Pengobatan Abadi 2. Menurut maklumat, blok ini adalah di antara blok masyarakat yang menjalankan aktiviti penyelundupan. Beberapa orang bantuan berada dalam sel di kawasan oleh anggota petugas. Pasukan dari K9 Jakarta Indonesia sedang melakukan rutin rondaan bersama dua ekor anjing pengesan dan anjing kawalan. Anjing pengesan dan anjing kawalan digunakan untuk mengesan sembarang bentuk penyelundupan atau dalangan dan kawalan kepada bantuan. Untuk maklumat hadirin, unit K9 Jakarta Indonesia ini telah menjadi latihan selama 4 bulan di Tigerland Academy.